hari satu gue tak cukup satu flu. Inilah video amatir yang menunjukkan sebuah makam dengan kondisi porak-poranda di area pemakaman di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo pada Selasa pagi kemarin. Dari video yang sempat direkam warga ini, makam yang baru 5 hari nampak bekas dibongkar. Bahkan jenazah almarhumah Siti Kulsum terlihat jelas. Pencurian tali pocong pertama kali diketahui saat ada warga yang tengah ziarah ke makam dan mengetahui adanya makam yang dibongkar pada Selasa siang. Mengetahui ada makam yang dibongkar kemudian melaporkan ke juru kunci makam dan warga sekitar. Diduga pencurian tali pocong dilakukan pelaku pada Selasa dini hari menjelang subuh. Pasalnya sejak malam pertama dimakamkan, makam tersebut selalu ditunggui keluarga dan baru pulang pukul 2 pagi. Menurut juru kunci makam, sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat, jika ada keluarganya yang meninggal pada Jumat Legi, makamnya selalu ditunggu hingga 7 hari. Senin malam. Itu pertama diketahui gimana Pak ceritanya? Yang pertama yang mengetahui orang perempuan. Gih. Terus gimana ceritanya? Dia ke belakang rumah tahu kalau ada kuburan makam ini. Tanahnya itu murah-murah Pak. Terburai semua tanahnya. Oh tanahnya? Iya. Jadi saat pertama kali diketahui itu terlihat ada jenazahnya? Kelihatan. Dia gak berani Pak. Terus dia panggil anaknya itu baru berani dia kesini. Memang kenapa Pak? Itu meninggalnya pas hari apa? Hari tertentu apa sih? Jumat lagi Pak. Memang sering Pak kejadian itu terjadi di sini? Saya dengar Tulangan dua kali Pak. Tulangan sini sama Mendalam. Kalau di sini cuma satu kali. Belum diketahui pasti maksud pelaku mencuri tali pocong. Namun kuat dugaan tali pocong yang dicuri digunakan untuk kesaktian. Kasus pencurian tali pocong ini masih dalam penyelidikan polisi. Sementara itu, pencurian tali pocong yang terjadi di wilayah Kecamatan Tulangan sudah terjadi 2 kali. Sebelumnya juga terjadi pencurian tali pocong di area pemakaman di Desa Medalem pada tahun 2017 lalu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid, Madu TV mewartakan.